Hai, jumpa kembali dengan saya. Kali ini kita akan mengulas atau unboxing juga sebenarnya, tapi sudah saya buka produknya, yaitu sebuah emblem transformer dengan ukuran besar, dengan spesifikasi yang khusus. Kenapa dibilang khusus? Nah, perbedaannya adalah pertama di ukuran. Nah, ukurannya di sini, ya, 9,5 cm × 9,5 cm juga. Nah, yang spesial adalah di bagian tengah ini, warna-warna yang ada di sini, ya, yang di bagian tengah, bukan yang gold ini. Ini apabila malam, dia akan berpendar, dia akan seperti nyala apabila dalam situasi yang gelap. Nah, untuk emblem transformer dengan ukuran 9,5 cm × 9,5 cm ini tersedia tiga warna. Yang pertama ini hitam, ya, bagian finishingnya hitam. Di dalamnya hitam juga, namun tidak terlalu gelap. Kemudian warna gold, ya, di dalamnya agak kuning. Terus kemudian warna chrome atau silver dengan warna yang sedikit kehijauan di bagian dalam. Nah, untuk emblem ini tersedia dua metode pemasangan. Yang pertama menggunakan baut dan klem seperti ada di sini. Ini untuk dipasang di grill bagian depan. Atau apabila Anda mau menempelnya di bagian belakang atau di bagian permukaan rata, ya, Anda sudah disediakan juga double tape, ya, ada di sini double tape-nya. Nah, ini mereknya seperti ini. Apabila kurang kuat, Anda bisa tambah sendiri dengan perekat lain yang kualitasnya lebih bagus. Nah, itu produknya, ya. Produknya adalah emblem transformer seperti ini bentuknya, ya. Bahannya apa? Bahannya logam. Beda, ya, ini logam di bagian sini, ya, ini adalah tempat bautnya, ya, itu finishingnya cukup bagus, halus, ya. Nah, Anda apabila membutuhkan produk ini, silakan kontak kami di nomor WA dan handphone yang tersedia di deskripsi video. Oke, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih.